Lebat. Halo dari Lebak Bulus, bersama anak-anak ini mau cobain MRT dulu ya. Kita parkir di sini dulu sementara, nanti kita ke arah Bundaran HI. Anak-anak mau menikmati serunya naik MRT Jakarta. Oke, kita parkir dulu, kita mau jalan ke stasiun. Oke, tetap semangat Indonesia, kerja keras. Halo. Ini udah mau berangkat. Ya, saat ini kita sedang berada di stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ini keberangkatan dari Lebak Bulus menuju Bundaran HI, Jakarta Pusat ya. Ini tepat pada tanggal 12 Oktober 2019, inilah kondisi stasiun Lebak Bulus ya, pada siang hari ini. My man Jared Mo sedang memperhatikan kedatangan MRT dari stasiun Bundaran HI menuju Lebak Bulus. Mau ke mana, Bang? Mau ke mana? Habis ini naik ya. Oke. Okay. Oke, okay. Mau warna apa? Warna apa? Warna pink. Hah? Anak-anak senang ya.
menikmati. Biasanya mereka naik mobil kemana-mana. Nah, ini jarang-jarang naik MRT. Ini ke posisi di Lebak Bulus seperti ini. Itu joget apa, Bang? Hah? Itu joget apa? Oke. Gak ada musiknya ya? Musiknya kereta. Nah, itu pink. Itu nama depo. Depo itu, ini depo Lebak Bulus ya. Jadi MRT diparkir di sini. Perawatan-perawatan juga ditaruh di sini ya. Sebagai informasi untuk Anda, inilah dululah stadion Lebak Bulus, stadion Persija Lebak Bulus ya. Diganti menjadi depo MRT. Sampai saat ini belum ada pengganti daripada Stadion Lebak Bulus. Stadion BMW yang ada di Sunter itu belum selesai dikerjakan. Bikin dong jogetnya. Oh no. Mau kemana, Bu? Bundaran. Ke kampung naik MRT. Tuh datang itu. Tunggu. Ya. Kita akan naik ya. Anak-anak senang. Oke, ini dia. Yaudah, ya tunggu. Mau kemana, Bu? Ke kampung kok naik MRT? Hmm? Kampung kok naik MRT?
sana di MRT dari Lebak Bulus menuju Bundaran HI. Ya, anak-anak sedang menikmati panorama di sepanjang Lebak Bulus menuju Fatmawati. Posisi di MRT stasiun Fatmawati begini ya. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir, stasiun Bundaran HI. Stasiun Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI Station. Bundaran HI Station. Ini. Mika dan Jared menikmati pemandangan sepanjang lajur MRT dari Lebak Bulus menuju Bundaran HI. Hah? Tadi emang gak makan? Kita makan di Bundaran HI lah. Pulang naik kereta ini. Senang banget ya. Ini lebih enak naik mobil deh. Lebih enak naik mobil ya. Lebih enak naik gini kereta. Oh gitu. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is now for Bundaran HI Station. Bundaran HI Station. Terowongan deh. Kita di terowongan, gelap itu nggak ada kamu lihat. Stasiun berikutnya, Stasiun Senayan. Lihatnya ke sini dong. Stasiun Senayan. Itu di sebelah kiri akan terbuka. The next station. Keluarnya dari sana deh sekarang. Senayan Station. The doors on the left side. Welcome on board. This train is bound for Bundaran HI Station. Bundaran HI Station. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, 12 Oktober 2019, beginilah suasana di dalam MRT dari Lebak Bulus menuju Bundaran HI.
Enggak, itu untuk tempat bareng. Kita sebagai semut. Karena kecil ya. Oh gitu. Semut apa sih? Semut manusia. Semut manusia. Itu kayak apa semut manusia? Jelasin dulu. Ini. Di mana? Ada sih ceritanya di YouTube. Sekarang kita akan no, semut manusia. Ini cerita stasiun lagi. Apa aja bang? Itu ada tulisan. Bacain apanya? Kita akan melewati. Ini kita di Bendungan Hilir tadi sekarang. Sekarang kita mau ke Setiabudi. Duku Atas. Terakhir Bundaran Hai. Kita turun di. Anak-anakku doang yang gak bisa diam ini. Halo YouTube teman-teman kiri. Anak-anakku doang yang tidak bisa diam joget di dalam MRT. Gitu bang, gak boleh. Gak boleh. Di Duku Atas. Duku Atas. Iya, dia jalan bapak. Bapak.
Anak-anak senang banget ya. Aduh, capek. Capek ya? Yeay, kita udah sampai nih. Kita udah pernah ke sini kan? Apa namanya? Plaza Indonesia. Iya, Plaza Indonesia. Kita akan ke sini untuk makan-makan. Keluar dari stasiun Bundaran HI. Ya. Keluarnya tepat di Plaza Indonesia. Sudah selesai menjelajahi naik MRT. Si Mika Claudia sudah KO. Sudah kecapean dia. Oke, tetap semangat Indonesia, kerja keras, dan jangan lupa optimis.